Bos, iya bos. Sik, aku tak nyeting sik. Niku ya masih di lapangan Donohu dan Boyolali di mana pertandingan seru pada sore hari ini. Ada tuan rumah Donohu dan dengan jersey oranye melawan tamunya ada Persika Legend yang jauh-jauh dari Karanganyar masing. Ada Persika kali ini, ada Warno di sana, masih kita nantikan serangan demi serangan kedua kesebelasan. Akankah tercipta banyak gol pada sore hari ini, akan sudah bola, masih kita ada Dono atau Dodo di sana, Dodo pemain dengan robot gondrong berwarna putih ini. Masih ada nomor 4 di sana, Ateng, melebar di sana, back pass ke belakang. Kita nantikan ada nomor 20, ada Kotin. Kembali kepada siapa tadi, umpannya tidak cermat, berhasil direbut tadi, ada nomor punggung 9, ada Ngadin tadi, merebut bola, melakukan serangan, namun belum bisa membongkar pertahanan dari Donohu, dan ada Abah di sana, dengan cermat Abah, saya bola Ngadin, masih Ngadin, pendek saja kepada siapa tadi, Paiti kepada Ngadin, masih terjadi peluang berbahaya, angkat bola, ada nomor punggung 8 di sana, menyendul bola, namun bola terlalu tinggi, tahu datangnya pula ada Suki tadi, meleset. Ada Sani tadi membagi bola umpan terobosan serangan dari Donohu, ini akan berbahaya untuk kiper Icu, namun bang, ada nomor punggung 6 di sana, melebar atau diumpan nanti kita nantikan. Masih ada Sani terlepas, Sani tendang langsung Sani, namun masih lemah tadi, untuk akan gak bisa dimaksimalkan tendangan penjuru ini, sudah dilakukan angkat bola, ada nomor 8 tadi maksudnya gol, ada Suki dengan cermat membobol gawang yang dijaga oleh Agus. Sekerumit di depan gawang dari sepakan pojok tadi berhasil dimaksimalkan oleh Suki. Membuat Persika sementara ini unggul 1-0 atas Donohu dan tuan rumah. 1-0 sementara ini Donohu dan tertinggal, siapa yang akan gak bisa menyamakan kedudukan, sudah dilakukan tendangan tadi. Lagi-lagi Kianto di sana. Kianto siapa yang akan diberikan umpan langsung ke depan. Lagi-lagi terlepas ada Agus. Hampir saja Agus. Masih kita nantikan jalannya game yang kedua. Kedua kesebelasan sudah memasuki lapangan. Lapangan Donohu dan Boyolali tentunya. Lapangan yang sangat-sangat SNI. Sudah dilakukan semprotan tadi oleh wasit, ada pukul 14 ada Isan di sana. Isan kepada Heru, lagi-lagi Heru akankah berbahaya serangan yang dilakukan Heru ini, kepada siapa yang dituju Heru, akankah diumpan, ada nomor 11 di sana, kita nantikan Mulato tadi, akan bisa dihasilkan menjadi gol. Back pass ke belakang di sana, lagi-lagi ada nomor pukul 3 tadi, tendang langsung membentur gawang tadi, kita nantikan serangan yang dilakukan Persika ini, masih terjadi kemelut tadi di sana. Heru, playmaker yang dimiliki Persika Legend ini, kita naik melebar di sana, masih terjadi serangan di sana. Narik baju tadi pemain dari Donohu tadi dari dalam kotak penalti, nampaknya terjadi tendangan penalti gol. Didik. Menggantikan keunggulan atas Donohu dan Ostar menjadi 2-0 Persika Legend sementara ini. Hasilnya memimpin pertandingan sore hari ini. Kita nantikan ada Yayan di sana. Yayan. Serangan balik sana ada Donohu dan atau Persika Legend ini. Sudah dikuasai lagi-lagi Donohu dan kembali. Ada nomor 19 ada Yusuf di sana. Yusuf. Sudah dilakukan ancang-ancang di sana. Ada Udin tendang langsung. Udin! Hampir. Tendangan yang dilakukan oleh Udin ini berbahaya untuk penjaga. Arti. Tendang langsung Arti. Lagi-lagi tidak akurat tendangan. 81 ini. Donohu dan kembali menguasai jalannya pertandingan. Ada Rohim di sana. Namun terlepas umpannya dikirim untuk Rohim tadi. Terjadi lemparan ke dalam nampaknya. Lemparan ke dalam sudah dilakukan. Ada nomor 21 Basuki tadi yang dituju. Kita nantikan
ada Handoyo atau siapa tadi, ada mantri back pass ke belakang di sana. Masih terjadi 2-0 kali ini Persika unggul atas Donohu dan tuan rumah. Lagi-lagi ada Handoyo, dijatuhkan tadi Handoyo, terjadi pelanggaran dan menghasilkan tendangan bebas saja, sudah dilakukan pendek saja di sana. Ada mantri, lagi-lagi mantri pendek saja kepada Handoyo. Mantri kepada Handoyo di sana. Handoyo atau siapa tadi nomor 11 di sana, Mulato menguasai bola. Mulato gagal lagi-lagi. Ada lagi-lagi Gianto kepada Heru, umpan terobosan tadi. Ada Gianto yang dituju tadi, masa siapa yang dituju, kita nantikan umpan terobosan kepada kiri tadi maksudnya. Dan wasit Mas Muci meniup peluit tertanda pertandingan di game yang kedua ini berakhir dengan sementara 2-0 Persika Legend unggul atas Donohu. Dan kita nanti lawannya melipar di sana, nomor punggung 2 di sana. Ada Selamat atau Farid tadi, Selamat nampaknya mengirimkan umpan ke depan. Ada Yayan yang dituju atau Yusuf, masih ada Yayan tadi merebut nomor punggung 20 melakukan backheel. Ada Farid tadi menghalau bola, masih ada Farid di sana. Farid kebingungan, ada nomor 17 ini. Lagi-lagi ada Ngatin terlepas, Ngatin hampir saja tersungkur tadi perebutan bola di daerah pertahanan dari Donohu. Dan ini kita nantikan ada Yusuf di sana. Yusuf gagal tadi, ada Toto terlepas, Toto mengirimkan umpan. Gol 2-0 3-0. Ada nomor punggung 2 mencetak gol tadi yang dimiliki oleh Persika Legend ini. Sudah ditiup peluit tadi oleh wasit, 3-0 sementara ini kepada siapa tadi, Farid. Kita nantikan lagi-lagi Donohu dan mengatur serangan, akankah berbahaya contekan dari Yayan tadi, hampir saja membobol gawang Icu. Yayan, peluang emas Yayan. Ada Yusuf sendirian. Yusuf kepada siapa tadi, nomor 2 di sana. Kita nantikan ada Selamat mengirimkan umpan ke depan, gagal. Nomor 8 ada Suki, masih ada Suki pada siapa Suki, back pass ke belakang. Ada nomor 4 di sana, kita nantikan ada Ateng melingkar umpan langsung saja ke depan, terlepas. Ada nomor 11, ada Mulato, gagal tadi Mulato. Peluang yang dimiliki oleh Mulato tadi, Yusuf tadi maksudnya, Yayan, masih ada Yayan sendirian. Yayan kepada Yusuf, masih ada Yusuf sendirian, tendang langsung Yusuf, hampir, peluang yang dimiliki oleh Yusuf tadi, tendangannya hampir saja berbahaya. Ada Icu di sana melebar kepada Ateng, masih ada Ateng. Kita nantikan ada Toto, masih Toto di sana. Toto kepada nomor punggung 22, ada Gotin kepada siapa tadi? Gotin kepada Suki, masih ada Suki kepada siapa melipar di sana? Oh, mengolong dia Yusuf di kolong tadi. Kita nantikan Persika Karanganyar kali ini menguasai bola. Serangan yang dilakukan Persika Karanganyar adalah Persika Legend melalui nomor 11, ada Mulato. Gagal Mulato, lagi-lagi terlepas. Dan wasit ada Mas Muci meniup peluit tanda berakhirnya pertandingan pada sore hari ini, di mana skor akhir adalah 3-0 keunggulan Persika Legend atas tuan rumah Donohu. Dan di lapangan Donohu dan tentunya lapangannya sangat-sangat SNI. Dan dengan demikian, mohon maaf apabila banyak salah kata dari saya atau banyak salah sebut nama dari saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.